Oke, halo teman-teman, dan inilah hasil akhirnya seperti ini, seperti yang kalian lihat. Mohon maaf ada beberapa video yang saya skip karena beberapa video tersebut tidak bisa terbaca, dan akhirnya saya langsung mulai dari sini saja. Inilah hasilnya seperti ini. Nah, ini saya pasangkan di RC saya WL Toys, WB-nya 98. Bodinya ini bodi RC Kidi dari All Day 1/24, yaitu WB-nya 108. Yang saya potong menjadi 4 seperti yang kalian lihat di bagian depannya video di awal. Nah, mungkin ini juga kurang sedikit rapi, tapi ya sudah cukup lumayan sih, karena cukup sulit juga untuk menyatukan body tersebut yang sudah dipotong menjadi 4 dan menjadi utuh kembali, itu sangat sulit sekali. Nah, dan inilah hasilnya seperti ini. Saya sedikit memberikan sentuhan gambar. Ini saya menggunakan spidol permanen. Di atas saya memberikan warna putih, berikan warna garis hitam, dan list garis ini saya menggunakan lakban hitam dipotong. Lalu wingnya saya menggunakan kartu perdana bekas. Belum terlalu rapi, tapi ya cukup sudah lumayan untuk saya share untuk kalian. Dan ini saya menggunakan bekas baut. Itu di dalam itu ada lubang berat, kalau kalian bisa lihat. Saya pasangkan untuk menjadi knalpotnya. Dalamnya seperti ini, kebetulan lampunya konslet, jadi saya copot dulu bagian dalamnya seperti ini. Ini seperti yang kalian lihat di bagian depan ya, video di awal. Ini dibagi 4, dipotong, dibelah, dan disambung-sambung seperti ini. Untuk menempelkan bodinya di welto, saya memakai baut seperti ini, dan ini udah pas untuk di body WL saya, tinggal dipasangkan seperti ini. Oke, selamat mencobanya di rumah untuk yang mau nanti upgrade body. Makasih banyak yang udah nonton video saya, yang udah mampir di sini. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan biar kalian nggak ketinggalan video saya berikutnya. Makasih banyak, see you.